Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday dan salam liburan dari Gili Trawangan Lombok. Di video kali ini saya akan memberikan teman-teman update terbaru dari kawasan wisata Gili Trawangan. Hari ini hari Jumat tanggal 19 bulan Juli tahun 2024, teman-teman. Dan tidak terasa kita sudah berada di musim ramai, teman-teman. Karena di Gili Trawangan itu musim ramainya mulai dari bulan Juli, Agustus sampai September. Dan di bulan Juni sedikit sudah mulai ramai juga, teman-teman, tapi tidak seperti di bulan Juli, Agustus dan September. Dan juga di bulan Juli, Agustus, September itu biasanya juga banyak keluarga yang datang berliburan ke Gili Trawangan. Jadi teman-teman, ketika Idul Fitri atau ada acara Hari Raya Natal, di Gili Trawangan juga ramai tapi itu wisatawan lokal dan untuk bulan Juli, Agustus dan September, Gili Trawangan itu sangat ramai tapi wisatawan asing, teman-teman. Jadi kebanyakan wisatawan yang datang ke Gili Trawangan untuk saat ini adalah wisatawan-wisatawan yang berasal dari Eropa. Ini suasana di sekitaran dermaga Gili Trawangan juga nampak ramai di siang hari ini, teman-teman. Jadi di Gili Trawangan sudah mulai ramai sekali wisatawan asing ya teman-teman. Dan juga untuk di periode bulan Juli, Agustus sampai September, harga penginapan-penginapan di Gili Trawangan juga naiknya sangat jauh dibandingkan di bulan-bulan biasanya. Bisa dibandingkan harga di bulan Februari sama Juli itu bisa bisa saja itu lebih dari 100% itu teman-teman penginapan yang biasa di bulan Februari yang harga 1 juta di bulan Juli Agustus September bisa jadi 3 jutaan teman-teman ini suasana di areal tengah di antara dermaga dan pelabuhan publik kiri terawangan di samping kiri ada Manta Dive Gili Trawangan dan di depannya ada Evolution Bar Gili Trawangan dan teman-teman untuk hari Jumat malam Sabtu partinya di Bar Gili Trawangan yang berada di bagian selatan Central Area Gili Trawangan kalau teman-teman berjalan dari Pasar Malam Gili Trawangan kurang lebih sekitar 5 menit ke arah selatan jadi untuk teman-teman yang kebetulan berlibur di Gili Trawangan hari Jumat atau malam Sabtu, teman-teman bisa menikmati party di Sandbar Gili Trawangan. Dan untuk besok malam ada party di Sama Sama Reggae Bar, teman-teman, yang berada tempat di tepat di antara pelabuhan dan juga dermaga Gili Trawangan tahu kalau teman-teman dari pasar malam Gili Trawangan itu sekitar 150 meter ke arah utara teman-teman ini juga restoran di pinggir pantainya nampak ramai teman-teman karena hotel maupun restoran di periode bulan Juli dan juli sampai bulan September itu selalu ramai teman-teman ada juga restoran yang pagi, siang, sore, malam itu tidak pernah sepi teman-teman dan ini suasana di bagian utara pelabuhan publik cuaca di Giltrawan juga teman-teman sangat bagus airnya juga indah warna birunya jadi sangat tepat kalau teman-teman mau berlibur ke Gili Trawangan dan menikmati indahnya pantai di Gili Trawangan. Dan untuk teman-teman yang mau berenang di Gili Trawangan, teman-teman bisa datang ke areal tengah. Karena tempatnya tenang, tidak ada terumbu karang. Kalau teman-teman mau ke arah utara, tempatnya bagus untuk snorkeling teman-teman ke arah selatan, tempatnya bagus untuk menikmati pasir putih, teman-teman. Ini suasana di depan areal Masjid Agung Gili Trawangan sudah mulai ramai karena sebentar lagi akan dilaksanakan sholat Jumat, teman-teman. Jadi untuk wisatawan muslim yang berlibur ke Gili Trawangan tidak perlu khawatir karena di Gili Trawangan itu terdapat beberapa tempat ibadah, ada dua masjid dan beberapa musala. Jadi teman-teman bisa beribadah kapan aja teman-teman mau. Ini di area Gigi Beach Club yang sebelumnya bernama Beach Beach Club teman-teman. Tempatnya juga bagus untuk menikmati indahnya suasana di areal kawasan wisata Gili Trawangan di areal tengah ini masih belum terlalu bagus untuk snorkeling teman-teman tapi tempatnya sangat bagus kalau teman-teman mau berjemur atau main-main di areal pantai ataupun mandi dan berenang teman-teman kalau teman-teman mau snorkeling teman-teman bisa datang mulai dari Villa Unggul ke arah utara dan juga di Gili terawangan untuk sunbed maupun bing bed yang ada di pantai itu gratis teman-teman hanya butuh membeli makanan atau minuman di bar atau restoran yang menyediakan bing maupun sunbed untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar gili terawangan, teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman di kolom komentar dan insya Allah akan dijawab secepat yang saya bisa. Dan juga untuk teman-teman yang membutuhkan tiket seperti snorkeling public maupun private, fast boat dari Bali ataupun dari Nusa Penida dan juga speedboat dari Kilitrawangan menuju Lombok, teman-teman bisa langsung chat nomor WhatsApp. Nomornya sudah tersedia di deskripsi video ini dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan harga yang terbaik dan juga servis yang terbaik teman-teman ini kita sudah mau memasuki areal utara dan di areal ini tidak pernah sepi teman-teman sepanjang hari dari selesai breakfast sampai sebelum sunset karena setelah sunset sunset time Beberapa wisatawan juga akan pindah ke pantai sebelah barat, teman-teman. Jadi di areal ini selalu ramai sepanjang hari dari sekitar kurang lebih jam 9.30 sampai sekitar jam 5 sore, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini atau informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang kebetulan ada rencana untuk berlibur ke Gili Trawangan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.